something we fell for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so cold and heartless, but one thing I should know. Kebenaran, pembasmi kejahatan, inilah dia, Wiro Sableng. Sikap siapa dia, Wiro Sableng. Pembela kebenaran, pembasmi kejahatan, inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya I was born a fool, broken all the rules.
Okay, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Sila Santri dari pesantren Tafiz Azikra. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Wah, keren sekali. Boleh dikasih sekali lagi hormat kepada pemirsa, silakan. Bagaimana hormatnya? Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong ibu-ibu. Masya Allah. Saya mau sekalian panggil partner saya nih, kecil-kecil cabai rawit ya. Adekku Ina mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi adek lihat penampilan Sila Santri ya? Lihat. Lihat ya, luar biasa sekali nih. Aku mikir itu batu apa enggak, tangan itu enggak berdarah gitu. Keren ya, coba ya, dicek tangannya Ku Ina. Kakak-kakaknya ada yang berdarah atau enggak? Tidak. Tidak ada ya? Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa, tentunya kita di sore hari ini kita kembali pada gelaran apa Ku Ina? Gelaran... Good Ramadan? Good Ramadan Sultan TV! Ayo di sini sih aja ya, nggak apa-apa ya, nemenin dulu ya, ini keringetan luar biasa sekali. Wah, Ku Ina, tidak terasa nih, kita sudah 2 pekan melaksanakan Good Ramadan Sultan TV. Dan hari ini Sabtu 15 April 2023, ini menjadi gelaran yang terakhir pada tahun ini, Ku Ina. Hari ini akan ada apa aja sih? Ada akan fashion show. Wah, fashion show. Ya, terus sama ini juga silat. Ya. Sama pemenang Pildacil. Pemenang Pildacil? Sama apa lagi ya? Nanti juga akan ada tahfiz Quran juga dari kakak-kakak pesantren Tahfiz Azikra. Dan sudah ada 3 nama finalis tentunya, Ku Ina, yang sudah diumumkan melalui Instagram Sultan TV. Dewan juri ini sangat bekerja keras ya, sampai begadang, sampai sahur loh Queen, untuk mengakumulasikan nilai-nilainya yang diperoleh oleh peserta-peserta kita. Kita mau ucapin terima kasih dulu ya Queen ya, untuk seluruh sponsor kita hari ini. Ada siapa saja Queen? Ada Teras Bambu, Z Fashion, dan ada Pondok Pesantren Bait Tauhid, dan ada Mutia Fashion, dan ada Masobi Bait Tauhid, dan ada Hijab Sajiha Fashion, dan ada Yayasan Bina Insa Kragilan, dan ada Rosie Entertainment, dan ada Dapur Mbak E, dan ada Pesantren Tafiz Quran Azikra, dan ada Rumah Quran Madania. Luar biasa sekali ya. Selain para peserta dan juga para penampil yang sudah hadir di hari ini, sudah ada perwakilan dari sponsorship juga yang sudah hadir. Yeah. Ku Ina kenal nggak sih sama onti-ontinya siapa? Kenal, ada. Siapa aja? Ada sponsor yang... Dari siapa yang coba? Yang Hijab Sajiha Fashion. Hijab Sajiha, lalu? Dan Z Fashion. Z Fashion juga hadir ya? Ya. Oke, nanti kita kenalan sama ownernya. Iya, tentu saja. Baik, dan selain itu pemirsa, telah hadir juga kedua dewan juri yang biasanya ngumpet nih Queen. Hari ini hadir di studio Sultan TV, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita kenalan dulu Queen. Yang pertama sudah hadir Ustadz Muhammad Afgan Azkia. Betul, Sanad Kairo Mesir. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir ya Ustaz. Ya, yang kedua ada siapa Queen? Ada Ustazah Bekti Nurdiani SP. Assalamualaikum Ustazah. Oke deh. Baik, selanjutnya nanti kita akan langsung saja menampilkan para peserta dan ketiga grand finalist yang nanti akan merebutkan juara 1, 2, dan 3. Kakak-kakak, terima kasih banyak ya. Banyak. Luar biasa. Nanti katanya Ku Ina mau ikutan silat setelah ini ya. Oke, silakan beristirahat kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, Queen. Ya. Kita harus rehat dulu ya. Ya. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi pada gelaran Good Ramadan Sultan TV.
Thank you.